Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustaz, izin bertanya. Saya langsung ke pertanyaannya. Saya sering melakukan hal yang tidak semestinya. Saya menyadari akan hal itu salah. Namun lagi-lagi saya melakukan kesalahan atau dosa tersebut atas dosa atau dosa tersebut. Terlebih susah dalam mengendalikan syahwat dikarenakan pengalaman buruk yang pernah saya alami di waktu sebelumnya. Apakah saya masih diberikan kesempatan untuk memperbaiki semuanya Ustaz? Quran surah keempat An-Nisa di ayat yang ke-17. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qarib. Orang-orang yang mau kembali kepada Allah dengan taubat itu, maka lakukanlah ketika ia sadar ia salah, segera taubat. Ya. Jadi taubat itu jangan ketika Anda kerjakan, misalnya terjadi lagi Anda simpulkan enggak diterima. Jangan begitu. Maksudnya terus tobati sampai di titik Anda menyesali itu. Jangan berhenti. Ya. Makanya disebutnya dengan tawab. Allahnya menerima tawab, hambanya menghadap tawab. Jamaknya tawabin. Nah, orang yang terus begitu dicintai oleh Allah. Dalilnya mana? Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-222. 222. Kan? Innallaha yuhibbut tawabin. Innallaha yuhibbut tawabin. Allah sangat mencintai orang-orang yang terus bertobat. Salah, tobatin lagi. Sampai kita merasakan titik jenuh dalam bermaksiat dan kembali kepada tobat.